Halo guys, welcome to Aniflu, channel yang membahas tentang hewan dan juga tumbuhan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang berang-berang. Berang-berang adalah hewan yang masih satu keluarga dengan luwak, musang, dan cerpelai yang hidup di dekat sumber air. Salah satu fakta berang-berang yang unik adalah ia hewan yang setia dengan pasangannya. Selain itu, berang-berang juga memiliki ciri khas gigi taring yang kuat dengan bulu tebal dan ekor yang pipi tebal. Sayangnya, tidak banyak orang yang tahu fakta menarik tentang berang-berang yang memiliki keunikan tersendiri. Lalu, apa saja fakta di balik berang-berang? Yuk tonton video ini sampai habis. Berang-berang adalah mamalia karnivora di subfamili Lutrini. Lutrini adalah cabang dari keluarga Mustelidae yang meliputi cerpelai, teledu, amunin, dan beruang sikung serta hewan lainnya. Berang-berang dapat hidup hingga 16 tahun. Dengan makanan utama mereka terdiri dari ikan dan terkadang katak, burung, atau kerang tergantung spesiesnya. Berang-berang dibedakan dari tubuhnya yang panjang dan langsing, selaput kaki yang kuat untuk berenang, dan bulunya yang lebat, yang membuat mereka tetap hangat dan ringan di dalam air. Mereka adalah hewan yang suka bermain, melakukan aktivitas seperti meluncur ke air di perosotan alami dan bermain batu. Berang-berang memiliki tubuh yang panjang dan ramping serta anggota tubuh yang relatif pendek. Ciri anatomi mereka yang paling mencolok adalah kaki berselaput kuat yang digunakan untuk berenang dan kemampuan mereka yang seperti anjing laut untuk menahan napas di bawah air. Sebagian besar mempunyai cakar yang tajam di kaki mereka dan semua kecuali berang-berang laut mempunyai ekor yang panjang dan berotot. Berang-berang memiliki ukuran dewasa yang berkisar antara 0,6 hingga 1,8 meter dan berat 1 hingga 45 kg. Bagi kebanyakan berang-berang, ikan adalah makanan pokok mereka. Hal ini sering dilengkapi dengan katak, udang, kerang, dan kepiting. Beberapa berang-berang ahli dalam membuka kerang, dan lainnya akan memakan mamalia kecil atau burung yang tersedia. Ketergantungan pada mangsa membuat berang-berang sangat rentan terhadap berkurangnya mangsa. Berang-berang adalah pemburu aktif, mengejar mangsa di air atau mencari dasar sungai, danau, atau laut. Berang-berang adalah hewan yang lucu dan tampaknya melakukan berbagai perilaku hanya untuk kesenangan, seperti membuat seluncuran air dan meluncur ke dalam air. Mereka mungkin juga menemukan dan bermain dengan batu-batu kecil. Spesies yang berbeda memiliki struktur sosial yang berbeda-beda. Beberapa spesies hidup menyendiri, sementara yang lain hidup berkelompok pada beberapa spesies. Kelompok ini mungkin berukuran cukup besar. Fakta menarik berang-berang. Berang-berang termasuk salah satu spesies mamalia air yang mengemaskan yang terkenal dengan adaptasi fisik yang unik. Termasuk hewan monogami, berang-berang adalah hewan yang setia dengan satu pasangan seumur hidupnya. Berang-berang memiliki kemampuan yang baik dalam menahan napas selama beberapa menit saat menyelam untuk menangkap mangsa. Kelenjar berang-berang bisa mengeluarkan minyak di dekat anus untuk menandai wilayahnya. Ini biasa disebut castoreum. Daripada menyendiri, berang-berang lebih suka hidup berkelompok dengan komunitas atau keluarga kecil. Bahkan lebih suka bermain bersama kelompoknya. Fakta menarik selanjutnya adalah berang-berang suka berpegangan tangan saat tidur di air untuk menjaga jarak tidur satu sama lain. Berang-berang termasuk hewan yang sangat mudah ditemukan di seluruh dunia. Bahkan ada 13 spesies yang ada di dunia. Hewan yang satu ini sangat terkenal sebagai hewan pemakan besar karena suka mengkonsumsi makanan hingga 20% dari berat badannya. Jika dibandingkan dengan hewan lain, berang-berang cenderung memiliki kemampuan berburu yang pandai dengan memanfaatkan keahliannya. Sepanjang hidupnya, berang-berang memiliki gigi yang terus tumbuh dan berwarna orange karena kandungan zat besi agar bisa bertahan lama. Nah, itulah tadi sedikit fakta menarik tentang berang-berang. Seru bukan belajar tentang hewan? Nah, kalian baru tahu yang mana nih? Komen ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Lutrini adalah cabang berang-berang dapat hidup yang membuat mereka ringan. Ketergantungan pada mangsa membuat ketergantungan pada